apa? Iya, apa so apa-apa Roger. Gua ajak, so, Papa Roger. Misalnya gue ajak lo Niki, eh Ki ntar malam lu bisa jawab gak bisa ya? Yeah. Ntar malam ke rumah gue ya? Aduh gak bisa gue. Oh it's okay dah, Papa Roger. Yeah! Paul! It's okay dah. Kau tangguh, oh, tak kuduga ku dari salah satunya. Ternyata bebanmu yang paling mudah kan lepas itu aku. Itu aku. Okay. Guys, welcome back to Bacotnya. Rifki, Fanny dan Dahlia. Okay, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu super super duper spesial. Jauh super super jauh. Kita datangkan dari negara sebelah ke sini. Jauh-jauh dari Malaysia. Malaysia tuh. Bukan Malaysia, Malaysia. Oh iya. Coba bisa enggak? Malaysia. Malaysia. Oke, ini dia Dahlia Farhana. Sekali lagi teman-teman tepuk tangan untuk Dahlia Farhana. Oke, Dahlia. Gimana Dahlia rasanya datang ke Indonesia? Sangat-sangat excited ya. Sangat-sangat honored. Terima kasih. Seronok tak? Seronok sangat. Jom. Dahlia maaf ya, kita emang kayak gini Dahlia. Tak kuat ya. Akhirnya setelah sekian lama aku menunggu ya. Akhirnya ada artis dari Malaysia. Akhirnya power lah bahasa Melayu. Oh ya. Yeah. Power lah. Cuma mana? Kau bisa tak? Jom. Okay, Dahlia Farhana ini ternyata juga singer dari Malaysia. Yeah. Udah berapa lagu kamu rilis? Ini lagu ke Beban. Udah 10 hari rilis, lagu ke-7. Wow. Solo yang ke-7. Iya. Sudah banyak di, berarti udah bisa didengerin di Spotify. Top streams-nya 27 juta. Oh iya. Iya. Wow. 27 juta geter juga kan kita di sini. 27 juta. Oke. Okay, udah 7 ya? 7. 20. 20 juta. Oh, 20 juta. Ah, enggak lihat. Wah. Lihat itu tapi sekilas. Riset yang benar dong. Itu di Spotify. Itu di Spotify. Kalau kolektif 1 miliar? Berapa? 40, 50. Wow. Kalau untuk lagu itulah untuk semuanya ya, untuk semua. Oh, kalau semuanya saya tidak pasti. Untuk lagu itu, enggak masalah untuk lagu itu di semua platform. Ya, itu lagu yang saya tulis sendiri, namanya Langit Yang Sama. Oh, Langit Yang Sama. Beban yang paling mudah kau lepas, itu aku. Ini bagus nih lagunya. Udah, aku suka lagu ini. Terima kasih. Jadi kamu, kesibukan kamu di Indonesia berapa hari? Stay di sini. Hari ini hari Jumaat, Sabtu, hari Minggu udah pulang. Oh iya. Bentar banget. Alah, macam mana ya, sekejap je. Cuma seru banget tau. Gue tuh pengen banget. Pengen ngobrol sama orang. Ya, tar dulu. Nanti kita ada sesi belajar bahasa Malaysia. Okay. Sekarang kita tanya dulu dia ngapain di sini. Okay. Sama siapa. Kamu boleh. Sama siapa? Boleh. Di sini saya bersama Wani dan Doll. Itu A&R and also marketing. Marketing. From Exo House. Okay. Jadi dia bertiga guys di sini. Terus... bakal manggung hari ini? Iya, hari ini dan juga hari esok. Esok dua, hari ini di Bajawa. Wow. Esok ada di Kaizen dan juga di Kopitagram. Iya. Oh, Kopitagram. Iya. Oh. Ramai semua. Ini uploadnya kapan, Bim? Uploadnya? Ya udah ntar ya. pengen dipromosiin gitu maksudnya biar datang. Tapi kayak udah keburu pulang dia. Iya makanya. udah lewat harinya. Oke. Tanya dong tentang Malaysia, lu kayaknya penasaran banget nih Van. Iya nih penasaran. Di Malaysia itu ada ini nggak? Ada orang nggak? ada orang. Sama seperti di sini ada orang. Nggak, tapi aku senang banget belajar dengerin orang Malaysia ngomong gitu. Kenapa Van?
Kayak enak aja, kayak kenapa lah, apa, ha? Kalau saya suka berani dengar. Berani kau? Saya suka dengar orang Indonesia cakap, saya suka dengar. Sama-sama, rasa macam sedap dekat telinga. Sedap ya? Kita tukeran sedap. Kata-kata gimana kita tukeran kata-kata? Kamu mau gak kalau kita ajarin bahasa Indonesia? Mau ya? Kata-kata gaul di Indonesia. Okay. Yang mungkin kamu bisa bawa di Malaysia. Oke. Yang pertama. Bila masa kamu bertemu dengan sesuatu yang sangat wah. Oke. Kamu cakap anjay. Anjay. Anjay itu macam itu, wah betul lah. Saya rasa saya tahu anjay ya, itu anjay. Apa. Dari, jadi ketika kamu lihat anjay. Anjay itu bukan macam anjay. Bukan begitu. Oke. Anjay di Indonesia tuh kayak ngelihat sesuatu yang wah gitu. Oh. Anjay. Oh, say, macam wow. Atau anjir, bejir, gitu. Anjay. Ya. Yeah. Okay. Bisa satu ya. Anjir. Satu bejir. Ya. Bejir. Keren ya. Enggak. Tenang aja kita. Bejir bisa ntar malam dibawain di baju bisa lah, ngomong bejir. Iya. Pasti ramai betul. Iya. Nanti kamu kayak. Ini beneran. Betul. Ini enggak bukan kata-kata yang. Oke. Tapi momentumnya harus pas. Iya. Yeah. Gimana ya? Misalnya kita jangan kayak hi guys bejir, jangan. Enggak, misalnya nanti kamu kayak selamat malam semuanya terus misalnya mereka jawab langsung bejir keren semua. Iya gitu. Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Bejir kalian semua. Oke. Satu bejir. Anjay. Dua. Dari lu kayak. Ada enggak? Dilempar gue disuruh mikir nih. Hanya. Ntar baru dari Dahlia. Sebenarnya hampir sama kayak ini. Oke. Okay. Jadi kayak ketika kalian melihat kamu melihat kayak sesuatu yang bagus juga kayak. Oke. Okay. Sabi. Wow. Sabi nih. Sabi itu bisa diputar. Diputar dibalik. Oh, bisa sabi. 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 Itu dia sabi. Kenapa gila? Ngeracunin orang luar. Sabi ya, sabi. Jadi kayak melihat kayak kan misalnya ada mobil bagus bisa. Nah, tapi kita sabi. Bisa juga dipakai kalau kamu diajak temen kayak Dahlia besok bisa kesini gak? Sabi. Oh, oke. Kalau di Malaysia apa? Ada bahasa slang-slangnya? Kalau Malaysia kalau kita tengok macam wah, macam keren. Yeah. Keren. Ataupun hebat, talented. Oh, macam kita cakap power doh. Power doh. Hey, power doh. Okay, betul tak? Power doh. Okay. Yeah. Power ya? Ya, yeah, power. So from power, maksudnya power doh. Power doh. Lagi satu. Okay, kalau kita mau ajak teman kita nongkrong. Yeah. And then kita tanya, malam ni on tak on? On tak on? Yeah. It's like, kamu bisa apa enggak? Oh. Kan, on tak on? On tak on. So it's like, bisa apa enggak? Yeah. On tak on? Yeah. On tak on? Fan, nanti rumah gua on tak on? On lah. On lah. Lagi satu. Kalau teman kita ajak kita keluar, lepas tu kita cakap tak tahu bisa apa enggak. Oh. And then kawan kita cakap it's okay, Papa Roger. Papa Roger. Iya. Papa Roger tu macam apa-apa nanti kamu bagi tahu, kamu kasih tahu aku. Oh, kalau ada apa-apa. Iya, so apa-apa Roger. Gua ajak Roger. Misalnya gua ajak lo Niki. Ki, ntar malam lu jawab enggak bisa ya? Ntar malam ke rumah gue ya. Aduh, enggak bisa gue. Oh, it's okay, dah Papa Roger. Iya. Papa. Macam dah practice awal-awal je. It's okay lah Papa Roger. Iya. Santai aja maksudnya santai gitu loh. Kalau ada apa-apa telepon gue. Bener-bener lah, power doh. Power doh. Dia ngasih kita 3, kita masih 2, kasih lagi. Anjay udah, bejir udah, sabi. Terus aduh, apa ya? Apa sih Bim? Biasanya Bim kalau nongkrongan Bim. Biasanya kita ada tambahan S gitu. Kalau misalnya misalnya kayak gokil ya? Gokil kalau dalam ayat macam mana tuh kalau?
Kalau gokil tu bila? Sama ya gokil itu. Bila? Bila masa kan? Masa. Kayak cerita yang ini ya. Jangan gokil deh, jangan gokil. Kik, bantuin gue, Kik. Goks aja, goks. Itu gokil itu short form kan? Short form. Short form. Gokil artinya... tuh kayak gila. Kayak gila, gokil. Gokil, luar biasa. Oh. Sama sih kayak anjay sih, cuman banyak banget kita anjay. Yang luar biasanya ya, kata-katanya. Iya. Nongkrong biasanya kita nongki. Oh, nongki. Eh, malam nongki lah. Nongki. Kalau di Malaysia, nongkrong itu lepak. Oh, lepak. Nak lepak tak malam ni? Oh, nak lepak tak malam ni? Papa Roger. Lu nolak dulu. Lu nolak dulu baru gua. Ulang. Nak nongki tak malam ni? Eh, nak apa tadi? Lepak. Nak lepak tak malam ni? Ah, it's okay lah, Papa Roger. Power doh. Oh, power doh. Iya dah. Berangkat kita Malaysia besok. Enggak, gue nongkrong sumpah gue. Lepak nongkrong ya. Iya, gue ajak temen gue nanti malam. Lepak lah. Apa nih lepak? Tahu lah. Tapi lu pernah enggak ke Malaysia? Belum. Belum pernah ke Malaysia. Mas, ajak gue ke Malaysia dong. Nanti kita bikin video ke sana ya. Gue pengen ngobrol sama semua orang Malaysia. Gini, aku pengen nanya sama kamu. Misalnya kita nih enggak pernah ke Malaysia sebelumnya, belum pernah. Ketika kita sampai, kita wajib cobain 3 kuliner atau makanan di sana. Okay. Apa yang kita harus cobain? Nomor 1. Nasi lemak. Nasi lemak tuh. Itu udah pasti. Nasi lemak waktu makan pagi. Pagi ya. Nasi lemak. Iya. Oke. Okay. Nasi kandar. Iya. Nasi kandar kuah campur. Wow. Jadi kalau pergi raya. Tahu enggak lu? Tahu. Sur. Soto enggak ada sih di kabel. Loh, mana ada ramai ini? Iya. Sur. Apa lagi ya? Bisa satu. Makan malam. Maggi goreng. Apa ya kalau yang wajib? Wajib. Jadi kita turis nih. Wisatawan. Cendol. Kalau kat sini ada nasi kerabu. Okay. Kerabu. Nasi kerabu ayam percik. Boh, nasi kerabu. Catat ya, nasi lemak, ya. nasi kandar, nasi kerabu, percik. Semua ada. Ayam percik. Semua ada. Ayam. Nasi lemak ada, nasi kerbau apa tadi? Nasi kandar ada. Nasi kerabu pun ada, semua ada. Kita langsung ke Malaysia besok ya. Nasi kandar itu kalau di kami itu hampir mirip sama nasi padang. Ah, kamu harus cobain nasi padang nanti. Masa saya datang Jakarta tahun lepas, saya sudah makan nasi padang. Wah. Kamu udah cobain apa aja makanan Indonesia? Nasi padang. Oke. Okay. Sate padang. Sate padang. Bakso. Bakso. Dan nasi goreng. Oh, nasi goreng enak. Yeah. The best. Kamu harus cobain ini, empe-empe. Apa itu? Jadi kayak ikan. Pakai kuah ikan goreng, adonan ikan. Kayak sate atau bukan? Bukan, dia kayak dia ikan. Apa ya kita bilang ya? Ambil pempek di sana. Pokoknya enak deh di sini. Okay. Ah, pusing lah aku nih. Papa Roger. Oke. Okay. Sebagaimana perasaan apa menurut kamu yang membedakan antara Malaysia dan Indonesia? Mungkin especially sekarang dunia sudah moden. Slang percakapan. Bahasa slangnya ya. Yeah. Okay. Betul tak? Macam dia macam boleh faham mungkin bahasa, kalau bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang sebenar mungkin ada yang mirip-mirip yang macam boleh faham, tapi sekarang sebab dunia sudah moden, jadi slang baru. Iya, yeah, banyak bedanya ya. Dan dunia internet sekarang kan. Okay, ya. Benar. Tapi dia followers Instagramnya banyak banget, Van. Ya, lebih banyak dari gue juga. Bergetar hatiku. Kamu main sosial media dari kapan berarti? Saya sebenarnya start daripada cover lagu. Sama. Sudah lama, tahun 2017-18. Okay. Tapi start very very slow. Baru saja start menyanyi dalam industri tahun 2022. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sama kita juga. Power masih baru. Power doh. Super power doh 2 tahun je. Jangan semuanya pakai bahasa Malaysia dong. Tak apalah. Kamu main TikTok juga? Iya, main TikTok. Sama kalau kita juga. Kita hampir mirip sebenarnya. Cuma bedanya kamu orang Malaysia, aku orang Indonesia. Sebenarnya kita banyak kemiripan di sini ternyata. Kalian dulu sebelum saya ke sini selalu lalu FYP saya. Oh ya.
Sini gue harus bikin konten tipe-tipe orang ngomong bahasa Indonesia dan versi Malaysia ya. Itu tuh. Iya kan. Berarti kalian bikin konten dong berdua sama aku juga. Cuma bikin yang itu yang lucu-lucuan tuh berdua. Power dong. Buji. Buji. Tipe-tipe perbedaan kata slang di Indo ya. Iya Malaysia. Iya. Buji. Power dong. Aduh tadi mau ngomong apa tuh, lupa lagi kan tuh, kemana tuh, jangan bercanda dulu, bercanda mulu dong. Awal cover itu di Instagram dulu atau di TikTok langsung? Saya start di Twitter. Oh iya? Di Twitter, sekarang X, dulu Twitter. And then ke Instagram, dan ke YouTube, dan baru start di TikTok. Semuanya ya. Tapi dia cepet, followersnya udah banyak di sana. Tak sebanyak kalian. Enggak lah, banyak lah. Tak sebanyak kalian. Jangan macam tu lah tuh. Iya, itu juga kan, bisa kan? Soalnya aku lihat ada streamer, dia setiap ngomongnya gitu ada duonya. Jangan lah gitu dong. Gitu. Ada streamer Malaysia Mobile Legend gitu, lucu banget sumpah. By the way aku pengen nanya, kalau di Malaysia itu, setahu aku ya, musisi-musisi atau penyanyi Indonesia tuh sering main di sana. Iya. Bener gak? Iya, especially kalau galau. Oh iya. Siapa? Berarti top 5. Wow. Artis Indonesia yang sering kesana dan disukai sama masyarakat-masyarakat Malaysia. Oke. Okay. Number 5. Oh, number 5. Rasa macam semua sama. Oh iya. Okay. Number 1. Iya, number 1. Number 1, Rizky Febian. Adalah aku cuek. Apa lagi? Nak bikinin kamu, power dong. Kamu lah. Rizky Febian, okay. Next. Of course, Rizky Febian nombor satu juga Mahalini. Iya. Sisa rasa. Sial. Kalau di Malaysia, perkataan sial itu seperti mencarut. Mencarut itu? Mencarut itu apa? Mencarut itu seperti perkataan kasar. Oh, kasar banget ya di sana ya? Iya. Banget ya? Iya, kasar banget. Sial aja gak usah pakai L berarti. Iya, jadi mereka tak cakap itu, mereka cakap sia. Oh kan, sia bener kan? Bener nebak bener loh, sia. Kalau di sini sia itu lu ya. Bahasa Sunda. Number one. Leodra. Leodra. Ya. Okay. Another number one. Artis ni belum kesana tapi mau manggung kesana. Oh, yeah. Bulan depan rasanya. Juicy Lucy. Mereka sangat suka Juicy Lucy. Juicy Lucy. Juicy Lucy. Mengapa ku tancap gas dan melaju? Melaju. Jomlah melaju. Juicy Lucy banyak ya yang denger di sana ya? Iya. Dia Fanny ini. Aku juga fans Juicy Lucy. Fans sama Juicy Lucy. Lagu aku juga arah-arahnya seperti Juicy Lucy. Saya sangat-sangat suka Juicy Lucy. Yes. Cocok lagi dia. Bisa dengerin lagu aku nanti. Apakah lagi soal kalau lelaki, kalau banyak cakap perempuan kan? Lelaki? Another number one. This one, long time number one. Afghan. Oh, Afghan. Okay. Yeah. Okay. Afghan apa yang paling top? Afghan. Terima kasih cinta, Sadiq. Terima kasih cinta. Afghan. Sini bolong, Bu. Lusung pipit ya? Atau ada tuh? Terus dong kamera dong. Lusung pipit di situ namanya apa? Di mana? Lusung pipit. Lusung pipit? Lusung pipit. Nggak ada teknya tuh tipis aja lusung pipit. Nggak bisa lah Nukonia. Apalah Rifki ni? Berarti siput jadi sipuk. Tak juga, tak, Ki. Tak semua perkataan. Bener dong, gimana tak nih? Semua perkataan. Bingung nih, sibuk. Tahu sih kita ajak bicara dia nih. Tak ngerti lah. Sipak serono. Tak serono. Serono itu senang ya? Senang tuh apa sih? Serono. Serono ya? Serono itu senang. Serono. Kalau orang sekarang suka happy. Sama gitu. Kalau logat Malaysia tuh enak banget. Kayak gimana? Kayak mantul-mantul gitu. Kayak enak banget didengar gitu loh. Kayak ada India-India sedikit aja sih. Kayak gitu. Kalau aku tuh biasa nyoba-nyoba ngomong logat Malaysia tuh di rumah biasanya sama mama. Apa nih? Sama mama aku kayak, ngomong apa sih ini? Kok hanya di kayak gini ya gitu. Soalnya banyak di aku kan suka nonton TikTok dan banyak streamer-streamer Malaysia sama konten-konten kreator Malaysia, lucu-lucu gitu. Main Mobile Legend enggak kamu? Tidak. Di situ game yang banyak yang main Mobile Legends di sana banyak. Udil kan di sana lah. Udil siapa? Udil tuh adalah pemain Indonesia langsung diimpor langsung ke Malaysia. Udil tiba-tiba langsung bahasa Malaysia semua sih. Full Malay di sini tiba-tiba. Serius ada Udil. Oke, jadi di sana game hype-nya apa? Oh iya. Mobile Legends, PUBG. Sama. Iya, sama. Enggak jauh beda ya.
Oke. Kembali ke musik. Kembali ke musik. Kita tanya-tanya tentang. Siapa? Lu apa gue yang nanya nih? Lu dulu. Aku pengen nanya, kamu berarti abis rilis single Beban seminggu yang lalu, bakal rilis apa lagi ke depannya? Mungkin bukan dalam masa terdekat, kalau ada rezeki tahun depan, juga lagu yang saya tulis sendiri. Tapi mostly semua lagu yang 7 itu Dali yang tulis? Iya. Galau Dali semua? Tulis, galau, tak semua galau, ada je yang macam happy-happy, tapi memang saya yang tulis ataupun co-write dengan semuanya. Biasanya moodnya Dali nulis tuh pas lagi apa sih mood? Sedih. Pas lagi sedih langsung nyari kertas ya? Iya, cari keyboard, buka voice memo. Wah, cepet juga ya. Iya, lebih cepet bikin lagu. Gitu caranya, Pan. Jadi bener. Momentum ya, namanya momentum. Gitu. Kalau kita, sedih. Sedih. Nangis, manggil temen, nongkrong yuk. Papa Roger gitu. Bukan Papa Roger. Gak ngerti, gue cara pakai Papa Roger gimana sih? Tak, on. On tak on? On. Lepak, lepak, lepak. Lepak, lepak. Lepak, on tak on? On. Bilang gak dong? Oh enggak lah, enggak on. Apa Roger? Mas J, lu mau belajar juga bahasa Malaysia? Nanti off cam ya? Nanti off cam ya? Kita belajar ya? Kita belajar off cam ya? Berarti kamu... Kayak gini tuh ketawa dulu. Lucu. Baru-baru, bulan, dua bulan, sekitar dua bulan lalu, saya ada collab bersama penyanyi Indonesia. Kalau tahu, yang jedak-jeduk Angga Dermawan. Oh iya, Kak Angga. So, kita collab lagu setengah, lagu bahasa Ternate. Dan lagi setengah bahasa Melayu. Wah, udah rilis? Udah rilis. Dua bulan yang lalu. Apa namanya? Patah-patah. Oke. Berarti kamu nanti ke depannya pasti akan rilis album atau mini album ya? Insyaallah kalau ada rezeki. Di tahun depan. Kalau ada rezeki. Ada iya, pasti. Ada kalau kita mau pasti ada. Ini lepas nih collab sama siapa lagi? Belum ada planning lagi. Belum ada planning. Sering-sering main kesini nanti kita collab-in. Jauh Ki. Itu tuh gak kayak naik motor doang, itu harus kayak gini dulu. Sap, baru nyampe sini. Nah, kalian ke Malaysia. Iyalah, pasti nih. Bos, gimana bos? Ayolah bos. Orang Malaysia undang Ica lah. Ayolah Ici bos, please lah Ici bos. Nanti insya Allah kalau ada panggungan di Malaysia, amin ya, amin kita ada panggungan di Malaysia. Amin. Kita kesana nanti aku kontak. Eh, Dali ada panggungan di Indonesia. Roger. Kita lepak di sana. On. Pokoknya sukses terus buat siapa Dali ya. Dan dia juga, aku senang banget karena dia artis pertama luar negeri yang main ke podcast kita. Thank you so much. Kasih tahu dong Dali ke teman-teman di Indonesia, Instagram kamu sama semuanya Spotify. Ya, saya punya Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Twitter semua Dahlia Farhana. Power dong. Oke, terima kasih Dahlia. Terima kasih.